Para pemirsa, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang Ekaristi penutupan retret tahun para misionaris Claretian delegasi Indonesia dan Timor Leste yang bertemakan Kepemimpinan Claretian yang Cerdas. Video kali ini menampilkan sekilas tentang liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Bagi umat Katolik, Ekaristi merupakan pusat dari semua perayaan dan sakramen. Para peserta retret merayakan Ekaristi setiap hari sebagai pusat dari semua kegiatan setiap hari. Para peserta menyepakati bersama Ekaristi dirayakan setiap hari pada sore hari. Ekaristi merupakan perayaan keselamatan tentang hidup, penderitaan dan kebangkitan Kristus. Di dalam Ekaristi para peserta menerima makanan rohani dalam dua meja perjamuan yakni, meja perjamuan sabda dan meja perjamuan tubuh dan darah Kristus. Setelah liturgi pembukaan pada video sebelumnya, kini kita menyaksikan liturgi sabda dan liturgi tubuh dan darah Kristus atau Ekaristi. Mari kita menyaksikan dan mendengarkan sabda Tuhan dan menyaksikan acara sekitar meja perjamuan Ekaristi yang dilakukan oleh para imam Claretian perserta retret. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Hallelujah.
samalam. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilapur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari seberang luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oh.